Pemirsa, calon presiden nomor urut 1 Anies Rashid Baswedan disambut antusiasme warga ketika mengunjungi Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada Rabu pagi. Inilah sambutan meriah untuk Anies di Bone. Bahkan menurut salah seorang warga, ini merupakan kali pertama capres berkampanye di Kabupaten Bone. Turut hadir bersama Anies di lapangan Cinenung, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala, bersama dengan sejumlah elit partai pengusung. Di hadapan pendukungnya, Anies meminta kepada seluruh masyarakat untuk datang ke TPS memberikan suara untuk perubahan Indonesia lebih adil dan makmur. Anies juga meminta agar masyarakat mengawal pemilu yang bersih dan melawan kecurangan, agar pemilu berlangsung bebas rahasia. Saudara-saudara sekalian, kita berkumpul di sini. Harga beras kurang atau mahal? Kurang atau mahal? Pupuk murah atau mahal? Bagaimana kalau kita lanjutkan? Dan mahalnya mau tidak? Mau tidak?